Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Ima Fitriana, mahasiswa KKN IKDR 2020, masih di channel Tadris IPA IAIN Kudus. Nah, pada video kali ini aku mau membahas tema IPA dalam pertanian keluarga. Nah, yang akan aku angkat dalam pembahasan video kali ini, aku mau membahas terkait morfologi dan klasifikasi pada tanaman buah kelengkeng. Nah, apa aja sih, penasaran kan? Simak terus ya video penjelasan kali ini. Buah lengkeng atau yang sering disebut juga dengan kelengkeng merupakan tanaman buah-buahan yang berasal dari wilayah Asia. Buah kelengkeng biasa dikonsumsi langsung dalam keadaan besar. Lengkeng juga ada yang dikeringkan untuk dijadikan bahan pembuat minuman penyegar. Selain buahnya, kayu tanaman lengkeng juga sering dimanfaatkan untuk konstruksi ringan rumah dan bahan perkakas. Berikut adalah klasifikasi pada tanaman buah kelengkeng, atau yang dikenal dengan nama latin Nemocarpus longan. Tanaman buah kelengkeng berasal dari kingdom Plantae, divisi Thraseopita, kelas Magnoliopsida, ordo Sapindales, famili Sapindaceae, genus Nemocarpus, dan spesies Nemocarpus longan. Ciri khusus pada tanaman buah kelengkeng. Tanaman lengkeng adalah tanaman berbentuk pohon dengan tinggi bisa mencapai 40 meter dengan diameter batang 1 meter. Jenis akar pada tanaman ini adalah akar tunggang dengan akar samping yang berjumlah banyak, panjang, serta kuat. Batang pada tanaman lengkeng berkayu dan keras. Permukaan batang lengkeng kasar dan berwarna coklat. Tanaman lengkeng mempunyai kanopi yang menyerupai payung karena daunnya yang rimbun. Morfologi daun lengkeng bertipe majemuk yang latak-lataknya berhadapan satu tangkai. Satu tangkai bisa terdiri dari 3-6 pasang anak daun. Bunga pada tanaman kelengkeng adalah bunga majemuk yang berwarna coklat kekuningan yang ukurannya relatif kecil. Tanaman lengkeng berbunga setahun sekali, dipanen setelah 4 bulan bunga mekar. Morfologi buah kelengkeng berbentuk bulat sampai lonjong, dengan kulit buah tipis. Warna buah ini hijau ketika masih muda dan akan berubah menjadi coklat ketika sudah matang. Permukaan luar terasa kasar dan berbintil. Daging buah bening, transparan, dan rasanya manis. Biji lengkeng berbentuk bulat, mengkilap, dan berwarna hitam terbungkus oleh daging buah transparan. Nah, banyak juga manfaat dari buah kelengkeng yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, kaya akan vitamin C. Buah kelengkeng mengandung vitamin C sebanyak 84 mg per 3,5 ons. Jumlah ini mampu memenuhi 93% kebutuhan asupan vitamin C harian seorang pria dan lebih dari 100% kebutuhan harian wanita. Manfaat yang kedua, dapat membantu program diet. Buah kelengkeng memiliki kandungan lemak dan protein yang relatif rendah. Oleh karena itu, kita bisa menjadikan buah ini sebagai menu makanan diet kita. Yang selanjutnya, sebagai sumber energi. Meskipun kelengkeng memiliki kandungan lemak dan kalori yang cukup rendah, tapi buah ini banyak mengandung karbohidrat yang kompleks loh. Hal ini mampu membuat tubuh terpenuhi asupan karbohidrat sehingga mampu meningkatkan stamina tubuh. Nah, tadi adalah 3 dari banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan jika mengkonsumsi buah kelengkeng. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.